masyarakat maupun di kalangan masyarakat Kabupaten Mamasa, maka atas nama Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Mamasa mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan yang terus menuntun setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang mengambil bagian penting dalam pertumbuhan kehidupan mahasiswa Kristen sebagai pilar bangsa. Oleh sebab itu, identitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dalam perwujudannya bukan merupakan bagian dari organisasi politik. Dengan adanya informasi yang berkembang di media sosial dan kalangan masyarakat Kabupaten Mamasa tentang surat yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Mamasa, maka kami segenap Civitas GMKI Cabang Mamasa menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, surat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Mamasa yang beredar di media sosial adalah di luar dan tanpa sepengetahuan seluruh Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Mamasa. Yang kedua, surat yang beredar tersebut tidak sesuai dengan mekanisme persuratan GMKI Cabang Mamasa berdasarkan keputusan Kongres, keputusan Pengurus Pusat GMKI, keputusan Konferensi Cabang, dan keputusan Badan Pengurus Cabang. Yang ketiga, tidak pernah ada pertemuan dengan pendeta-pendeta yang berkaitan dengan petisi yang beredar dengan mencantumkan surat GMKI Cabang Mamasa. Yang keempat, apabila ada civitas GMKI yang mengatasnamakan GMKI terlibat dalam proses ini, maka akan dilakukan proses sesuai aturan organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan, dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian kita semua diucapkan banyak terima kasih. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sin. Mamasa, 11 Desember 2023. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.